Karena saya adalah cacing yang seniman. Ah, aku tahu. Jatuh kita. Jatuh teman-teman ke tanah. Oh, ini pergantian kulit. Keren sekali ini. Ini proses yang paling keren teman-teman dari semua kupu-kupu ulet teman-teman. Kamu ganteng sekali. Kamu juga cantik sekali kok. Depan sebelah kang atau oh, tidak boleh lihat teman-teman. Drunk Online Style. Ya, akhirnya kita akan kembali main game simulator, di mana ini adalah simulasi serangga, yang di mana kita akan melihat teman-teman, melihat dan mempelajari bagaimana serangga itu dari yang kecil, telur yang kecil-kecil jadi besar dan menjadi sebuah serangga yang utuh sepenuhnya. Oh, jadi game ini penuh dengan kecerdasan, bukan kecerdasan teman-teman, tapi dengan ilmu pengetahuan alam IPA. Kalau misalnya teman-teman ingat ya, game ini mirip-mirip seperti game Fish Feed and Grow yang dulu pernah saya mainin ya, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, tapi kalau Fish Feed and Grow itu adalah ikan. Keceplosan bahasa daerah. Ikan teman-teman ya. Nah, kali ini adalah serangga teman-teman. Dan mungkin juga teman-teman banyak yang request game Grounded, mana kita menjadi manusia dan kita kayak mengeksplorasi dan melawan serangga-serangga ya. Tapi menurut saya itu tidak baik teman-teman. Karena serangga itu hakikatnya adalah makhluk hidup. Kita tidak boleh melawan mereka, tapi kita harus menjunjung mereka, menyembah mereka. Tidak teman-teman, tapi menghargai kehidupan mereka dengan cara mempelajari proses kehidupan mereka. Wow, kata-kataku bagus sekali. Oke teman-teman, daripada penasaran, langsung saja kita mainkan game Drunk on Nectar. Play. Lihat teman-teman. Aduh, ini. Jujur ya teman-teman ya, kalau boleh saya curhat ya, saya paling geli sama yang namanya ulat-ulat yang berwarna-warni kayak gini teman-teman. Apalagi kalau dia berbulu-bulu ya, aduh seram sekali itu. Oke, ada beetle teman-teman. Beetle apa ya? Aku tak tahu juga teman-teman. Ladybug ya pokoknya, itulah ya teman-teman ya. Nanti saya terjemahkan di bawah ya. Terus ada laba-laba loncat teman-teman, jumping spider. Wow, keren sekali ini. Ada grasshopper. Oh, grasshopper ini belalang. Wow, kehidupan belalang bagaimana ya? Saya pun tak tahu teman-teman. Ini emerald caterpillar, monarch butterfly. Sama yang kayak tadi ya. Blue Mud Wasp, apa ini? Calbion Californium, saya tak tahu teman-teman ya. Ini ada Japanese Tiger Beetle teman-teman, Dragonfly. Oh, ini teman-teman, capung ya, capung. Tapi di sini hanya ada mode survival teman-teman, bukan cycle life-nya ya. Ada Tawon teman-teman,
kupu-kupu, kupu-kupu yang elok. Kemana engkau terbang? Oke, langsung saja teman-teman, kita pilih yang paling cakep sekali, yang paling menjijikkan ya. Yaitu ulet. Monarch butterfly, apakah dia akan menjadi kupu-kupu? I don't know teman-teman. Ah, ada pilihan teman-teman. Jenis kelamin jantan atau betina teman-teman. Aku tak tahu ya. Cacing pun ada jenis kelaminnya. Kita pilih yang jantan teman-teman, karena Aci GameSpot adalah jantan. Langsung kita tekan. Oh sabar teman-teman, ada life cycle, survival, free expression, face off. Kita pilih life cycle ya, biar kita bisa mempelajari proses kehidupannya. Wah, perjuangan ini ya. Udah tak sabar sekali saya. Oke, lihat teman-teman, kita adalah sebutir telur yang sangat kecil dan sangat tak berarti di luasnya hutan Indonesia. Oke teman-teman. Lihat teman-teman, ada ulat coklat keluar teman-teman. Menjijikan sekali itu. Banyak sekali teman-teman. Oke, gimana cara keluarnya? Hold left mouse. Ini diklik teman-teman. Lihat, ada pergerakan teman-teman di dalam bolong teman-teman. Wah, di dalam rahim ibu. Hold away. Keluar teman-teman. Lihat teman-teman, berbulu. Aduh, menjijikan sekali. Tunggu, menjijikan sekali ini. New life string, first instar. Oh, apaan tuh? Fatten up, let's grow bigger. Kita disuruh. Lihat teman-teman, mereka memakani dedaunan biar mereka bisa tumbuh teman-teman. Pantas ya, daun-daun di rumah saya banyak bolong-bolong ya. Ternyata ini pelakunya. Harus dibasmi. Jangan. Lihat, ada yang gemuk sekali teman-teman, besar sekali badannya. Oke, kita makan teman-teman, diklik. Lihat bolong teman-teman. Keren sekali ini. Wah, saya mau ukir huruf Aci GameSpot ya, kalau bisa ya. Karena saya adalah cacing yang seniman. jangan makan. Dirusak teman-teman, karya mahakarya Aci GameSpot dirusak teman-teman. Kurang asem. Dia tidak memahami yang namanya seni teman-teman ya. Dia dodol ya. Hancurlah karya seniku. Ulang lagi teman-teman, ini huruf A ya. Oke. Kita di bawah tuh kayaknya ada tertutup teman-teman oleh facecamku, tapi tidak terlalu penting. Kayaknya itu status untuk perut kita mungkin ya. Jumlah A. Kenapa lu mau bertengkar sama gua? This midweek leaf has been all eaten up. Daunnya sudah dimakan semua teman-teman. Kita harus cari yang itu tuh, kenapa itu? Kok kayak gini ya? Bingung juga aku teman-teman. Terus kita harus kemana nih? Aku tahu. Jatuh kita. Jatuh teman-teman ke tanah. Ya ampun, gimana ini, matilah kita. Ini nggak tahu nih speed up atau apa nih, cepat sekali kita jalannya. Kayak gini teman-teman. Kita ke dahan yang oke. Kita ke dahan yang lebih besar ya. Kebut, tancap gas. Di balapan ya. Kita ke atas teman-teman. Unyet, cacing lain sudah menghabisi dedaunan yang harusnya jadi milik kita nih. Ini exhaust. Kecapean teman-teman. Kita lebih banyak berjalan dibanding makan. Oke, itu saatnya makan lagi teman-teman. Jangan sampai kehabisan kali ini ya. Kita habisi grogot di semua teman-teman. Tak perlu yang namanya seni-seni. Oke. Ready to mold? Apa tuh? Press right motion to begin molting. Apa tuh molting? Apa tuh we? Holding we. Ini pergantian kulit. keren sekali teman-teman. Apakah kita akan segera berevolusi teman-teman? Second instar. Lebih gemuk teman-teman. Pantas tadi di atas ada kayak yang mati-mati itu ya, ternyata itu kulitnya. Mereka dewasa duluan ya dibanding kita ya. Oke, kita gesit teman-teman makannya ya. Bisa nggak ini daunnya dipotong ya? Kayak gini putus nggak ya daunnya ya? Kita coba tes ya teman-teman ya. Gini. Tar dulu teman-teman. Press right motion to begin. Ada molting lagi teman-teman. Evolusi lagi teman-teman. Wah, mantap sekali ini. Ulet teman-teman. Goyang-goyang. Pokoknya goyang-goyang. Besar sekali itu. Itu cacing yang betina itu pasti. Saya yakin sekali itu betina teman-teman. Oh my god, keren sekali game ini.
Oke. Berarti kita masih sangat kecil tuh teman. Dibanding cacing-cacing yang lain ya, kita harus semangat ini. Semangat 45. Wah, daunnya tidak putus ya. Tidak apa-apa. Cepat sekali dia berjalan. Oke, yang penting kita makan dulu secepatnya teman-teman. Jangan sampai gagal kita kali ini. Harus gendut duluan ya. Oke. Abis makan. Kenyang juga saya abis makan. Oke, lanjut teman-teman. Lu. Minyak-minyak lu. Wah, untung dia bukan jahat teman-teman ya, teman kita ya. Waduh, dia sekali gigit ya teman-teman. Abis dah daun saya. Oke. Jangan mau kalah teman-teman. Ini daun kita pertama kali yang menginjakkan tanah di sini. Menginjakkan kaki di sini teman-teman ya. Ini adalah wilayah kekuasaanku. Kau penjajah, pergi dari sini. Wah, ini daun kita sudah habis di bolong semua teman-teman. Hujan teman-teman. Hujan rintik-rintik. Bisa minum juga kita. Nice. Keren banget ini. Taruh sleep till morning. Bisa tidur teman-teman, bisa bobo. Klik ini. Bobo. Wah, keren sekali. Tepuk tangan. Ternyata kita bisa istirahat bobo untuk kelanjutan esoknya biar cuacanya lebih terang, lebih enak pada saat kita main ya. Oke, teman-teman, kembali kita makan. Oh my god. Oke, press right motion to begin pupation. Oh, pupation teman-teman. Pupa. Oke, find a wall leaf will save. Kita harus mencari daging. Daun teman-teman yang mungkin yang agak besar biar kita bisa menjadi kepompong ya, pupa atau kepompong teman-teman ya, dengan aman. Lihat teman-teman, penggelentungan dia di sana. Berarti di bawah daun kita harus ininya teman-teman ya, nempelnya ya. Ini sudah di bawah atau belum? Aku tak tahu teman-teman, bingung juga. Ini ulet yang cupu. Ini terbalik ini sudah teman-teman. Oke, beli kanan. Jadi pupa dong, kepompong. Hold left mouse to be split pen. Seeding skin for the final time. Okay, hold left mouse. Okay. Lihat teman-teman. Kata-katanya saya tidak baca for one day apa tuh, kayaknya bagus tadi kata-katanya. Pupa emergence, hold left mouse. Oke. Lihat teman-teman, timingnya dipercepat teman-teman biar kita tidak bosan menunggu. Wah, kita akan menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Keren sekali teman-teman, lihat kepompong ya. Kalau misalnya teman-teman melihat kepompong seperti ini, jangan dimusnahkannya, susah banget loh perjuangannya menjadi kepompong ya. Lihat teman-teman, kepompongnya jadi jetulan besar ya, seperti buah mangga nih. Wah, keren sekali ini. Wah, jujur saya belum pernah lihat kepompong kayak gini. Lihat teman-teman. Sudah tembus pandangnya. Itu ada sayap kita teman-teman. Wah, cantik sekali ini. Wah, ini kita kupu-kupu tercantik di alam semesta ini. Kupu-kupu paling sombong ini ya. Wah, lihat teman-teman. Oke. To be drunk on the nectar to float in the sky. Aduh, tak baca full saya. Hold away. Keren sekali ini proses yang paling keren teman-teman dari semua kupu-kupu. Lihat teman-teman. Kepakkan sayapmu sayang. Hold left mouse to complete your three wings. Oke. Klik ini. Hold left mouse to point. Ini. Lihat teman-teman. Cantik sekali ini proses yang sangat indah teman-teman. Berikan tepuk tangan untuk Aci GameSpot Butterfly. Aci Butterfly Spot lebih keren ya. Metamorphosis Victory. Yeay. Kita menjadi kupu-kupu, lihat teman-teman. Ini posisi tadi terbalik, ini sekarang tidak terbalik lagi. Cantik sekali teman-teman. Lihat kumisnya melengkok-lengkok teman-teman. Seperti racun nyamuk ya. Oke, apakah kita bisa terbang teman-teman? Kita lihat. Spasi teman-teman, lihat. Lihat teman-teman kita yang lainnya. Cantik sekali. Kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang?
Keren sekali tuh teman. Terus apa yang kita harus lakukan di sini? Ini ada petunjuk teman-teman. Oh, kita mencari nektar. Oh, ya itu ya apa sari bunga atau apalah. Intinya kayak gitu teman-teman kalau nggak salah ya. Ini teman-teman. Drink nectar, fill your cup with nectar and the flowers. Hold left. Maksud? Okay. Ini gimana sih? Ini. Oh, kita mencari posisinya kah? Lihat teman-teman. Keren sekali ya. Di sedotnya nih kayaknya teman-teman. Atau gimana? Saya pun tak tahu ini. Oh, keren teman-teman. Terus gimana nih? Kayak ini doang. Oh, all the nectar of the flower has been gobbled up. Sudah disedot habis. Keren sekali. Oke, terbang lagi teman-teman. Kita mencari kupu-kupu yang indah-indah. Salah, bunga yang indah. Saya suka nih mawar merah ya. Mawar merah. Sedot teman-teman. Sedot. Sedot. Ini warnanya cantik nih teman-teman. Mantap. Oke, sedot saja teman-teman. Saya tidak tahu ini yang mana yang harus kita cari. Finding a mate. Follow chemical trends to look for a female. Kawin. Ini yang paling asik teman-teman ya. Kita tidak mau menjadi jomblo ya. Saya bukan kupu-kupu yang jelek. Saya bukan kupu-kupu yang jomblo. Saya adalah kupu-kupu yang keren, macho, dan mempunyai pasangan ya. Oke, kita mencari. Ini teman-teman, jantan. Nggak lihat ya, saya wanita yang cantik. Oh, attract teman-teman. Wah, kita sebagai perempuan yang sedikit agresif ini ya. Mengejar lelaki teman-teman ya, bukan lelaki mengejar kita. Tidak apa-apa lah teman-teman ya, daripada kita jomblo seumur hidup. Oke, klik attract. Halo cowok. Keren sekali teman-teman. Oke. Oh, apaan ini? Terus ngapain mereka? Kencan teman-teman, kencan. Pacaran. Terus lihat teman-teman. Sudah. Gila. Terus diklik teman-teman. Kamu ganteng sekali. Kamu juga cantik sekali kok. Percakapan mereka teman-teman. Marilah kita kawin. First love. First love teman-teman. I'm a novice, gotta pick my love before the sign. Lihat teman-teman, kupu-kupu lain teman-teman. Selamat menikah ya. Terima kasih. Prepare to race. Go follow the chemical trail to be quick. Okay. Teman-teman, lihat teman-teman. Kita kayaknya ada perlombaan teman-teman. Perlombaan memperebutkan pisang jantan kah? Aku juga tak tahu teman-teman. Pokoknya kita ikutin aja. Ya, kenapa dia belok kayak gitu? Ini susah banget loh beloknya loh. Ini bingung sendiri saya. Sabar teman-teman. Ini tap space bar to first burst. Okay. Mayday. Kejar teman-teman. Lihat kupu-kupu yang lain mengidik. Ini opa-opa Korea mungkin teman-teman. Ganteng sekali ya. Banyak pacarnya dia. Woi, lu bukannya udah nikah sama gua? Udah kawin ya? Masih cari perempuan lain ya? Ini opa-opa Korea ini pasti ganteng sekali nih. Anggota BTS ini. Ada hampir menabrak. Pede. Mana ini? Ke atas teman-teman. Tinggi sekali. Tolonglah saya tidak bisa tinggi. Jangan tinggalkan saya Blackpink loh. Mana ini? 40 second left teman-teman. Apaan tuh 40 second left? Apakah akan selesai? Quick carry to wave from rival. Mereka nikah teman-teman. Ini baru sah, ini kawin teman-teman. Attract. Quick carry her from the way. Okay. Jangan sampai ada perempuan-perempuan lain yang mengganggu teman-teman. Come on. Lari, attract. Quick carry, face bar to first burst. Okay. Lari. Lihat teman-teman hutannya. Tinggi sekali teman-teman. Jangan sampai. Putus. Putus. Sayang, di mana kamu? Ya, teman-teman lihat. Mana nih pacar kita? Opa. Jangan tinggalkan saya, opa.
Waduh, jauh sekali tuh teman. Oke, oke. Ini. Ah, quick carry. Oke. Sedikit lagi di kapan nih soalnya? Ini lama banget kawinnya. Sampai kapan ini saya tetap victorious? Oh, mantap teman, attract. Nice. Terus setelah pernikahan terjadi, biasanya kan ada anak yang formatting chambers join the here below. Oh, kita ikut teman-teman, ikut ya kita sebagai kita laki-laki atau perempuan ya? Salah sebut saya. Kita kan laki-laki ya. Aku pikir kita perempuan, teman-teman. So sorry banget. Enggak sadar ya, saya lupa ya. Saya lupa teman-teman karena saya biasanya kalau malam perempuan. Kenapa itu? Kayak loyo gitu teman-teman, capek mungkin habis kawin. Tak tahu teman-teman, kayak jatuh gitu. Oh, tunggu. Ah, mating. Apa tuh mating? Saya tidak tahu teman-teman. Position rear end toward your partner. Maksudnya gimana? Gini. Atau gini. Depan sebelakang atau oh. Tidak boleh lihat teman-teman. Aku tak tahu ini ngapain teman-teman ya, sumpah. Careful move, interlock your abandon with hers. Maksudnya? Spend my topore transfer. Oh, you transfer, you spend it to I love the most. Oh, lihat teman-teman. Sistem jaringan tubuh badan mereka teman-teman. Oh, ini yang mana yang harus disambung? Saya tidak tahu, sumpah. Ini gimana, teman-teman? Carry her to another flower. Carry her to another flower pit trail. Oke. Bawa ke tempat bunga yang lain, teman-teman. Wah, keren sekali ini. Oh, kawin, teman-teman. Lihat nempel dia. Adik-adik yang masih di bawah 18 tahun tidak boleh nonton, ya. Gak apa-apa teman-teman, ini kan hanya serangga teman-teman ya. Oke, ke bunga yang ini teman-teman. Nice, thank you, hold left most. Oke, ini ini gimana ya teman-teman, saya tidak tahu ini mosnya mungkin terbang, salah, jangan terbang. Turun dulu, mede, jatuh, Mendarat dulu. Mendarat, kesian itu ceweknya. Carry her to another flower. Maksudnya gimana sih? Kayaknya kita... Oh, mungkin proses kawin buku pun memang seperti ini, teman-teman. Ya? Oke. Itu tuh ada yang bercahaya, teman-teman. Saya tidak mengerti, teman-teman. Saya masih bocah soalnya. Gimana ini? Free top. Oh, ke atas pohon, teman-teman. Kita bawa dia ke atas pohon. Let's go. Oke, teman-teman. Ke atas pohon. Kayaknya dia mengambil nutrisi di bunga-bunga itu, teman-temannya. Untuk, mungkin untuk nutrisi dia pada saat dia mau nikah, teman-temannya. Mau buat telur, mungkin kayak gitu ya. Oh, mereka nikahnya harus di tempat yang tinggi, teman-teman. Oh, baru tahu saya. Oke, ketinggian teman-teman. Kemana sih? Oh, di sini ya. Terus, complete copulation upon arrival. Oh, berarti bebas teman-teman. Asalkan tinggi ya pohonnya ya. Oke. Kita ke puncak tertinggi di dunia nih teman-teman. Di sini. Nice. Hot left mouse button. Oh, ini. Oh, ini proses terakhirnya mungkin teman-teman. Di tempat yang paling romantis. Paling romantis teman-teman. Di atas gunung, di atas pohon teman-teman. Mantap sekali, mating victory. Indahnya percintaan. Nice. Ada serangga-serangga lainnya teman-teman. Oh, lihat ada ini capung teman-teman. Ada capung. Wow, apakah kita bisa bertarung? Dragonfly Cannon Hawker Natural. Oh, netral itu berarti dia tidak berbahaya teman-teman. Dia sama seperti kita ya, biasa-biasa saja ya. Oke, kita mencari musuh nih harusnya ya. Mencari musuh. Ah, itu tuh tawon teman-teman.
Tawon. Oh, Tawon juga netral, teman-teman. Dia tidak musuhan sama kupu-kupu. Oh, lihat teman-teman. Ah, tidak bisa kita kawin sama Tawon ya. Aneh-aneh saja. Ah, lihat teman-teman. Ah, lihat teman-teman. Ada belalang. Ada belalang. Wah, netral juga teman-teman. Oh, berarti memang kupu-kupu ini lebih sedikit musuhnya teman-teman. Wah, kita harus nanti next episode kalau bisa teman-teman mau, kita pilih serangga yang banyak musuhnya, kita bertarung ya dengan serangga lain. Kayaknya asik ya. Ayo kita cari lagi yang lain teman-teman. Apakah ada sesuatu yang unik di sini? Wasp blue mad molder. Oh, tuh serangga apa teman-teman? Aku tak tahu nih teman-teman. Tapi netral juga teman-teman. Lihat teman-teman. Ada batang kayu teman-teman. Kita coba explore di dalamnya. Apakah ada sesuatu yang keren di sini? Siapa tahu ada ular. Wah, tidak ada apa-apa teman-teman di sini. Wah, sayang sekali. Saya pikir ada ular ya. Keren kalau ada ular. Oke teman-teman, untuk game Dragon Nectar-nya sampai di sini dulu. Ya, sayang sekali teman-teman ya. Padahal aku ingin mencari musuh ya. Pengen bertarung dengan serangga-serangga lainnya, tapi tampaknya kupu-kupu ini sangat sedikit sekali musuhnya teman-teman ya. Dia lebih ke terbang elok, terbang cantik ya. Nanti kita akan coba serangga lainnya seperti tadi yang teman-teman lihat ya, ada banyak sekali ya. Apa mungkin mereka bisa bertarung dan ya survival dengan hewan-hewan lain teman-teman ya, berkelahi ya, itu asik sekali. Tapi itu semua tergantung teman-teman ya, jika mau aku lanjutkan gamenya ya dengan cara klik like, komen dan juga subscribe. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga game video, mudah-mudahan teman-teman terhibur. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang telah klik like, komen dan juga subscribe, aktifkan lonceng dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye bye. Dadah.